Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersama Gema Takbir, saya, isteri serta seluruh keluarga dan sahabat seperjuangan di dalam UMNO dan Barisan Nasional ingin mengucapkan salam Aidilfitri yang penuh mulia dan barakah kepada seluruh pucuk pimpinan tertinggi dan warga besar UMNO di seluruh peringkat. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan salam Aidilfitri kepada seluruh rakyat, keturunan Melayu dan Islam dan orang Islam keseluruhannya, di mana juga anda berada. Yang saya yakini sentiasa memberi sokongan kepada kami dalam meneruskan perjuangan suci demi memartabatkan agama, bangsa dan tanah air kita. Sesungguhnya kehadiran Aidilfitri ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita berkesempatan mengerjakan ibadah berpuasa yang dituntut oleh ajaran Islam. Ia juga merupakan perundangan dan madrasah agar kita sentiasa memperkukuhkan ukhuwah dan tali persaudaraan sesama muslimin dan muslimat. Malahan, ia turut merangkumi asas yang satu: kemurnian, kerohanian, kebenaran, keadilan, kebijaksanaan untuk melestari budaya ilmu serta membina kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sewajarnya dalam kita melalui semangat kehadiran Syawal, saya ingin mengundang saudara-saudari untuk memperkukuhkan ukhuwah hubungan sesama insan sambil berikrar memperbaiki setiap kealpaan dan kesilapan diri tanpa melupakan nikmat serta kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh rendah diri, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk kembali membina iltizam bagi meneruskan perjuangan di bumi bertuah ini berpaksikan kepada kejujuran hati suci, mentarbiahkan keesaan ilahi dan bersama menyalakan obor suci agama Islam yang kita anuti. Saya sesungguhnya amat yakin dengan memperkukuhkan jalinan ukhuwah sesama Islam, kita juga tetap memelihara keharmonian umat Islam dan juga seluruh bangsa yang berbilang latar belakang kehidupan, budaya, keturunan dan pegangan agama, untuk kita sama-sama membina negara agar sentiasa terpelihara dari sebarang musibah dan kehilafan insania. Justru amat penting untuk kita sama-sama menanamkan semangat baru kepada generasi muda agar sentiasa bertoleransi terhadap perbezaan. Jangan memaksa kehendak yang belum tentu kebenarannya. Menjadi Muslim yang sentiasa merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, mendidik, bukan mengherdik, dan yang sentiasa bertoleransi akan semua perbedaan, kerana perbedaan itu indah jika mengambil kira dari sudut positifnya. Sesungguhnya pengajaran terperinci adalah perdamaian yang harganya sangat mahal. Kerana itu, jangan sampai mudah terpancing dengan perbedaan-perbedaan yang sering diraikan, kononnya atas semangat demokrasi dan kepelbagaian identitas, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan kita.
Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama menyambut hari Lebaran tanpa mengira bangsa dan agama sebagai lambang perpaduan rakyat Malaysia keseluruhannya. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf, zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.